Halo teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar menulis aksara Bali. Oke, kita hari ini akan belajar menulis kata dinda dengan aksara Bali. Yang pertama, kita langsung cari dulu aksara da. Aksara da itu kita cari di aksara urasre yang ini ya. Nah, ini adalah aksara da. Kita tulis da-nya terlebih dahulu. Oke, ini kalau kita tulis di bawahnya, ini baru sampai da ya. Segini aja bacanya da. Nah, bagaimana cara mengubah A yang ini menjadi I? Kita masuk ke penganggih suara. Kita cari yang bunyinya I. Yang ini ya, namanya ulu. Kita letakkan di atasnya. Oke, ini langsung nanti berubah menjadi I. Berikutnya, D-nya sudah selesai. Kita akan membuat N-nya ini. Masih di aksara urasre, kita cari di sini yang bunyinya na. Yang ini ya. Oke, tulis aksara na-nya di sini. Oke, ini bacanya adalah dina. Ada a-nya ya. Sementara di sini sampai n aja. Gimana cara ngilangin a-nya ini? Untuk menghilangkan a yang ini, tugasnya dari aksara setelah n. Setelah n apa? Da ya. Da ini yang punya tugas ngilangin a-nya. Jadi da-nya kita cari. Nah, carinya di mana? Tidak lagi di sini ya, tapi di gantungan dan gempelan. Nah, aksara da itu gantungannya di sini. Nah, letaknya di bawah aksara na ini. Oke, nah ketika kita tambahkan gantungan da, ya da-nya jadi ini, a-nya ini akan hilang. Oke, ini bacanya adalah da ya. Nah, ini sudah selesai untuk menulis kata dinda. Jangan lupa ditambahkan titik. Oke, seperti itulah cara menulis kata dinda dengan aksara Bali. Semoga bermanfaat.